seluruh Indonesia dan seluruh dunia dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya Yoga Giovala. Video kali ini masih membahas Real Bite Casting yang kemarin saya baru unboxing, yaitu Real Bite Casting Scissor Case X ini, Sobat Angler. Jadi saya masih bisa memesan Real Bite Casting ini sebelum toko official dari scissornya diblokir di Indonesia. Saya masih termasuk beruntung untuk bisa mendapatkan Real Bite Casting Scissor Case X ini, Sobat Angler. Sekarang saya berada di sebuah muara. Di sini kita akan melakukan test performa lemparan untuk Real Bite Casting Scissor Case X ini. Oke, di sini saya akan menggunakan umpan atau lure seberat 7 gram terlebih dahulu dan umpan 5 gram nantinya, Sobat Angler. Oke, untuk joran saya menggunakan joran Daido Predator Limited Edition yang memiliki panjang 198 cm dan bertipe light atau 6 sampai dengan 12 slip, Sobat Angler. Oke, tonton terus video ini sampai habis agar kita tahu bagaimana performa dari Real Bite Casting Scissor Case X ini, Sobat Angler. Yang baru melihat dan baru bergabung di channel ini, ya, pastikan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini, Sobat Angler. Dan spool yang saya gunakan pada video kali ini untuk Real Bite Casting Scissor Case X ini adalah di regular spoolnya. Untuk shallow spoolnya akan saya gunakan di video berikutnya untuk tes lemparan juga, Sobat Angler. Tentunya menggunakan lure-lure kecil atau lure ringan seperti lure 2 gram sampai dengan lure 5 gram. Oke, ini adalah kali pertamanya saya menggunakan Real Bite Casting dengan handle kanan seperti ini. Jadi pasti masih sedikit kaku daripada menggunakan handle kiri, Sobat Angler. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita atur dulu tension knob dari Real Bite Casting ini dengan menggunakan lure 7 gram. Oke. Untuk tension knob langsung bekerja dengan baik, langsung mendapatkan setelan yang pas. Oke, tidak ada kusut. Kemudian kita atur pengereman di angka maksimal terlebih dahulu, yaitu di angka 18, Sobat Angler. Oke, kita lakukan lemparan pertama ya menggunakan lure 7 gram dan break di angka maksimal, yaitu angka 18. Oke, tidak begitu jauh karena menggunakan break di angka maksimal, Sobat Angler. Oke, tangan saya sedikit kaku menggunakan Real Bite Casting yang berhandle kanan seperti ini. Mudah-mudahan nanti cepat terbiasa. Oke, tidak ada kendala sama sekali di break angka 18 menggunakan Real Bite Casting ini, tapi tidak mendapatkan lemparan atau jarak yang maksimal, Sobat Angler. Oke, kita turunkan kembali ke angka 12 langsung ya, karena di sini loncat 12, 15 sampai dengan 18, Sobat Angler. Kita langsung turun di dua angka, yaitu angka 12. Oke, kita lempar ya. Wow, langsung lumayan long ya, Sobat Angler. Walaupun itu baru di break angka 12, belum saya turunkan terlalu jauh, tetapi sudah sedikit long case, Sobat Angler. Keren, keren nih, keren Real Bite Casting Scissor Case X. Enak digunakan, saat casting juga nyaman untuk lemparannya. Oke, lempar sekali lagi di break angka 12, kita akan ukur berapa jarak lemparannya berdasarkan warna PE yang keluar, karena seperti biasa satu warna PE adalah sekitar 10 meter, Sobat Angler. Oke. Oke, dari warna biru ya. 1 2 kuning 2. Oke, hanya dua warna saja. Warna lebih lah, lebih sedikit, itu kira-kira sekitar 20 meter, tapi terlihat jauh ya. Itu dua warna sekitar 20 meteran, Sobat Angler. Kita turunkan kembali karena belum, saya rasa belum menemukan lemparan yang maksimal atau sedikit lebih jauh. Kita turunkan di angka 9 ya. Kita lempar lagi sekali, berapa jarak lemparannya, apakah terjadi backlash atau malah sebaliknya, Sobat Angler. Wah, terjadi backlash di angka 9, Sobat Angler. Oke. Kita atur di angka 12 kembali. Oke. Kita atur di angka 12 lagi.
Oke, itu sebenarnya cukup jauh Sobat Angler. Tapi 2 PE yang keluar adalah 1 2 ya, dua warna penuh. Itu bisa kita katakan adalah 20 meter. Itu sebenarnya sudah cukup lumayan jauh Sobat Angler. Oke, setelan yang pas menggunakan lure 7 gram ini adalah di angka 12 Sobat Angler. Untuk yang ke 9 kita lakukan sekali lagi ya. Oke, terjadi perubahan. Tadi di angka 9 terjadi backlash, sekarang tidak Sobat Angler. Oke, kita akan ukur berapa jarak lemparannya dengan menggunakan break di angka 9 menggunakan lure 7 gram. Oke, sekarang lebih enak, tidak ada backlash seperti tadi. 1 2 3, hampir 3 warna sekarang. Sekarang hampir 3 warna Sobat Angler. Itu kita anggap saja kurang lebih adalah 25 meter karena tidak sepenuhnya 3 warna yang keluar, hanya 2,5 warna. Itu merupakan jarak yang cukup jauh di angka 9 ini, tapi dengan sentakan yang cukup yang lumayan tidak keras alias sentakan yang lembut. Oke, kita lakukan sentakan yang lebih keras lagi. Oke, sekarang jarak lemparannya masih seperti yang tadi, sekitar 25 meter. Tapi untuk feel lemparannya sangat enak sekali Sobat Angler untuk satu buah reel ini. Oh iya, di sini saya menggunakan PE1 ya. Muat 100 meter di spool shallow spool, ini adalah regular spool dari reel bait casting Caesar Cast X ini. Muat 100 meter untuk PE1 yang berdiameter 0,14 mm kalau nggak salah. Untuk diameter PE1 yang saya gunakan ini. Oke. Okay. Break angka 9 agak di bawah sedikit, anggap saja adalah di angka 8. Kita lakukan lemparan lagi sekali, berapa jarak lemparan yang saya dapatkan. Kita ukur berdasarkan warna PE yang keluar. Oke. Okay. Kita ulang. Itu belum lemparan yang serius. Wah, baru mau serius terjadi nyangkut guys. Oke Sobat Angler, jadi tadi saya menggunakan lure 7 gram dan di break angka 9 saya mendapatkan jarak lemparan yang lumayan jauh, yaitu sekitar 25 meter Sobat Angler. Dan tadi ada sedikit gangguan karena umpan saya nyangkut di karang-karang Sobat Angler. Jadi sekarang saya mengulang untuk memasang leader. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Karena setelah ini kita akan menggunakan lure 5 gram untuk reel bait casting Caesar Cast X ini Sobat Angler. Yang tadi lure 7 gram dengan lidah yang begitu panjang, dia menangkap angin begitu banyak, jadi sangat sedikit susah untuk mendapatkan long cast atau jarak casting yang jauh. Nanti kita akan menggunakan umpan 5 gram, akan menggunakan lure pensil seberat 5 gram. Seberapa jauh kita bisa melempar lure pensil 5 gram menggunakan reel bait casting Caesar Cast X ini Sobat Angler. Oke, sekarang saya sudah kelar untuk menyambung leadernya kembali. Jadi tadi untuk reel bait casting Caesar Cast X ini memiliki kemampuan yang lumayan bagus. Memiliki kemampuan yang sangat baik untuk performa castingnya, sangat nyaman saya gunakan dan gampang di setel tentunya Sobat Angler. Tadi di setelan manapun dia jarang terjadi backlash, tetapi jarak lemparannya hampir sama, yaitu 25 meter kurang lebihnya. Oke, sekarang kita lanjut menggunakan umpan lat 5 gram atau lure pensil Sobat Angler. Oke, lakukan lemparan pertama menggunakan lure 5 gram di break angka 9 Sobat Angler. Apakah terjadi backlash menggunakan lure 5 gram di break angka 9? Kita akan berikan sekarang ya. Oke, lemparan pertama di break angka 9 dan lure 5 gram. Tidak ada kendala sama sekali Sobat Angler. Oke, jadi retrieve dari reel bait casting ini juga cukup ngebut.
kita padahal nge-retrieve-nya tidak terlalu cepat. Umpan yang kita lempar tadi cepat sampai ke sini, Sobat Angler. Jadi kemarin adalah memiliki 7.3 berbanding 1 untuk gear ratio-nya kalau nggak salah ya. Keren untuk real-world casting Caesar Cas X ini memiliki gear ratio yang ngebut dan performa casting yang sangat baik, gampang disetel juga, Sobat Angler. Keren. Oke, kita akan hitung berdasarkan warna PI yang keluar. Satu dari warna biru. Dua. Ya, tiga. Hampir tiga warna, yaitu sama seperti yang tadi, lur 7 gram yang kita gunakan tadi. Saya mendapatkan jarak lemparan sekitar 25 meter untuk lur 5 gram ini, Sobat Angler. Jadi lumayan jauh juga untuk menggunakan real bait casting Caesar Cas X ini dengan menggunakan ular 10-nya, bukan shallow 10-nya. Untuk shallow 10-nya nanti kita akan gunakan di video berikutnya untuk tes lemparan, Sobat Angler, dengan menggunakan lur kecil tentunya. Jadi untuk regular 10-nya sendiri juga cukup ringan kemarin, sekitar 14 gram. Itu sudah cukup ringan untuk regular 10. Ini juga sebenarnya bisa untuk digunakan melempar lur ringan seperti lur 5 gram sampai dengan lur 4 gram, Sobat Angler. Oke, keren nih. Oke, tidak terjadi backlash dan jarak lemparannya pun sama seperti tadi, yaitu 25 meter, sekitar 25 meter. Itu merupakan jarak lemparan yang lumayan jauh, Sobat Angler. Dan tidak pernah terjadi backlash selama saya menggunakan tes lemparan saat ini. Kita turunkan lagi di angka 6 ya, siapa tahu lebih aman lagi menggunakan lure 5 gram ini di break angka 6. Oke, terjadi backlash di break angka 6, Sobat Angler. Jadi bisa kita pastikan setelan yang aman untuk real bait casting Caesar Cas X ini adalah di break angka 9 dengan menggunakan joran sepanjang 198 cm dan 6-12 lip. Dia cocoknya menggunakan setelan enaknya di break angka 9, Sobat Angler. Menggunakan lure berapapun kayaknya enaknya di angka 9 seperti ini. Oke, keren. Oke, jadi untuk menggunakan lure 5 gram reel ini sangat cocok juga digunakan. Tidak ada kendala sama sekali, tidak ada backlash dan mendapatkan jarak lemparan yang lumayan jauh, yaitu sekitar 25 meter. Sangat enak digunakan untuk menggunakan lure 5 gram, Sobat Angler. Dan sekarang kita akan gunakan lure 4 gram atau 4,5 gram ya. Dengan menggunakan lure mino biasa, kita akan ganti sekarang. Oke, ini adalah lure seberat 4,5 gram. Apakah masih bisa melempar lure seberat 4,5 gram ini menggunakan reel Caesar Cas X ini, Sobat Angler? Oke, kita menggunakan lure seberat 4,5 gram di regular spool reel bait casting ini. Apakah mampu terlempar dengan sangat baik atau malah sebaliknya, Sobat Angler? Masih di selain yang sama dengan yang tadi ya, yaitu break angka 9, lure 4,5 gram. Oke, lure 4,5 gram pun juga gampang saya lempar, Sobat Angler. Keren nih untuk real bait casting Caesar Cas X. Tidak rugi saya untuk membelinya. Saya tidak rugi untuk membelinya, guys. Wow, ada ikan yang mengejar. Oke, sangat nyaman digunakan menggunakan lure 4,5 gram. Dan sekarang kita akan hitung berapa jarak lemparan yang saya dapatkan menggunakan lure 4,5 gram ini, Sobat Angler. Wow, cukup jauh juga, Sobat Angler. Malah lebih jauh yang ini daripada yang tadi. Oke, kita hitung. 1, 2, 3 warna, hampir 3 warna penuh yang keluar, Sobat Angler. Jadi ini adalah sekitar 25 meter lebih ya, lebih keren dari yang tadi, lebih jauh dari yang tadi, Sobat Angler. Jadi keren untuk real bait casting Caesar Cas X ini menggunakan lure-lure ringan seperti ini ternyata lebih enak daripada menggunakan lure berat seperti lure 7 gram tadi, Sobat Angler. Keren sih. Oh, itu ada penampakan ikan. Coba kita lihat, itu adalah penampakan ikan, tapi saya kurang tahu itu ikan apa. Kok dia kalem ya?
Nah, itu kayaknya BBGT tuh. Wow, wow, keren guys. Suka nih, saya suka dengan reel bike casting ini. Saya tidak menyesal untuk membelinya. Ini saya akan gunakan sebagai reel sehari-hari ya. Saya akan gunakan reel bike casting scissor CASX ini untuk casting sehari-hari sobat yang lihat. Keren. Oke, kita hitung berapa lemparannya lagi sekali. Oke. 1 2 Masih seperti yang tadi sobat yang lihat. Jadi mau menggunakan lur berapa gram pun saya mendapatkan jarak lemparan yang sama dengan lur 7 gram, lur 5 gram maupun lur 4,5 gram ini sobat yang lihat. Alangkah baiknya kita menggunakan lur kecil-kecil seperti ini tapi dengan joran UL bukan joran L seperti ini atau joran 6-12 seperti ini sobat yang lihat. Keren nih. Nah, tadi sedikit review performa lemparan dari reel bait casting scissor CASX dari saya. Jadi reel bait casting scissor CASX ini memiliki performa lemparan yang sangat baik dan tidak ada kekurangannya sama sekali menurut saya sobat angler. Yang saya belum mengetahui bagaimana jarak lemparannya saat menggunakan shallow spool dari reel bait casting scissor CASX ini. Yang tadi adalah saya menggunakan spool reguler dari scissor CASX ini. Di video berikutnya saya akan menggunakan shallow spool dari reel bait casting scissor CASX ini sobat angler. Oke, reel scissor CASX ini sangat rekomendasi sekali untuk kita gunakan casting di muara maupun di sungai sekalipun. Ini sangat baik digunakan sobat angler. Oke, terima kasih undang sudah nonton video ini sampai habis. Nantikan video-video saya berikutnya. Pastikan tonton video-video saya yang lain di hanya di koleksi video saya sobat angler. Karena di channel ini ada banyak sekali review-review seputar reel bait casting yang murah berkualitas. Dan ini salah satunya sobat angler. Oke, terima kasih.